Pemirsa, memasuki H-9 Lebaran, para pemudik terlihat melintas di ruas tol Cipali. Para pemudik tersebut memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan dan kemacetan pada arus mudik. Para pemudik dari arah Jakarta menuju Cirebon sudah mulai terlihat melintasi ruas tol Cikopo Palimanan Cipali. Hampir setiap 5 menit sekali kendaraan pribadi roda 4 yang mengangkut barang di atasnya terlihat melintas di ruas tol yang terpanjang di Indonesia. Rest area di kilometer 102 Cipali juga dipenuhi oleh para pemudik yang hendak beristirahat. Meski sering terjadi kecelakaan di ruas tol Cipali, pemudik merasa tidak khawatir asalkan berhati-hati dalam mengemudi. Diperkirakan para pemudik yang melintas di ruas tol akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran nanti.